Lampung Craft 2022 merupakan pameran kerajinan terbesar di Lampung yang diikuti oleh 46 stan, termasuk Dekranasda, Kabupaten Kota, BUMN, UMKM, baik dari Lampung maupun luar Lampung, dan partisipan lainnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Ketua Dekranasda Lampung Riana Sari Arinal, dan Bupati Waikanan Raden Adipati Surya membuka langsung Lampung Craft tahun 2022 di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung, Rabu pagi, 19 Oktober 2022. Arinal Junaidi dalam sambutannya menyampaikan melalui ajang pameran ini diharapkan adanya pengrajin handal dan produk UMKM berkualitas serta unggul, sehingga tidak kalah dengan produk dari daerah lain di Indonesia bahkan mancanegara, dengan harapan dapat membangkitkan perekonomian pengrajin-pengrajin yang ada di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, Gubernur juga berharap kepada para bupati dan pihak perbankan untuk membantu pelaku UMKM, terutama di saat menurunnya perekonomian saat ini. Dengan pola khusus warna Lampung, pemahaman filosofi budaya Lampung Sayur Bubir Dua Jurai, Pegeran di Jurai Saibate, dan juga Sudri Pemandu, kita dengan Sikar sebagai simbol kepemimpinan. Baik, berikutnya cenderamata yang akan diserahkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Waikanan kepada Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. Berbentukan bros dengan batu anggur api Waikanan yang memiliki corak dan warna yang khas merupakan kekayaan alam batu mulia yang banyak dijumpai di tanah bumi Waikanan. Terima kasih, dilanjutkan dengan foto bersama. Kita lanjutkan dengan foto bersama, kami mengundang foto benda Provinsi Lampung, buat Kapolda. Terlebih dahulu, silakan kameramen fotografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang saya hormati Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, yang saya hormati anggota DPR RI, Ibu Bintaria Karunani, yang saya hormati anggota Ketua Provinsi Lampung, para bupati, wali kota, dan atau yang mewakili para asisten, yeah.
dan di perusahaan UMKM yang berada di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, di wilayah destinasi pariwisata Kota Uni. Nah, kalau mau koreksi, kalau masih ada yang gak setuju, tolong dikasih masukan saya. Dan biayanya lebih kurang 9 miliar. Duitnya enggak ada di tangan saya. Tetapi saya masih membutuhkan siapa pengelolanya. Pengelolanya tidak bisa pegawai negeri. Karena dia enggak ahli di bidang. Dia ahlinya bidang tata kelola pemerintah. Juga tidak bisa yang berjiwa bukan bisnis. Nah, jadi pendekatannya adalah pelaku-pelaku bisnis, tetapi dia anak-anak. Ini menghadap jalan Sumatera. Sudah mati. Di samping hotel, apa namanya? Hotel yang besar di Wendling. Ini sebagai ujungnya, nanti saya akan bicarakan mulai dari Bakauheni sampai perbatasan apa namanya Sumatera Selatan, rest area-nya mengisi UMKM Lampung. Tepuk tangan dong. Termasuk di Bakauheni. Apa namanya, yang sudah ada, regional sudah ada, tapi belum ada isinya. Nah, ya, nanti kita akan lakukan, kita akan promosikan, dan ini merupakan langkah konkret. Yang kedua, mungkin akhir tahun Pak Antoni itu saja. Sementara itu, Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menyampaikan rasa bangga, rasa bahagia, dan rasa hormat masyarakat Kabupaten Waikanan atas kepercayaan Gubernur Lampung dan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung menjadikan Kabupaten Waikanan sebagai ikon dari kegiatan Lampung Craft tahun 2022. Menurutnya, tema The Exotica of Waikanan diangkat sebagai wujud peran Waikanan dalam membangun IKM dan UMKM di Provinsi Lampung. Dalam gelaran Lampung Craft 2022, Kabupaten Waikanan secara khusus memperkenalkan batik tulis Waikanan dengan ciri khas motif Waikanan, yaitu motif ikan kemudi beserta turunannya, batu mulia, anggur api, serta tas kayu berbahan limbah. Dengan harapan produk-produk IKM maupun UMKM semakin populer dan dicintai masyarakat, khususnya masyarakat Lampung dan umumnya masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sebenarnya karena kita sudah pada waktu itu kita sudah tahu bahwa kita akan menjadi tuan rumah gitu ya, jadi tuan rumah di apa namanya Lampung Craft 2022 ini, ya kita persiapkan segala sesuatu baik itu kerajinan kita sendiri. Jadi sudah lama persiapan ini sebenarnya kita buat, sehingga hari ini pelaksanaannya beberapa apa namanya hasil kerajinan di Kabupaten Waikanan bisa kita tampilkan seperti ini. Pada saat ini apa yang diusung temanya ya, the exotic Waikanan. Jadi kita pengen menampilkan tentang potensi yang ada di Waikanan, itu potensi kerajinan yang ada yang kita lihat di belakang ini. Kemudian pariwisatanya juga kita perkenalkan. Yang saya sebutkan tadi seperti Putri Malu, yang ada di Putri Malu, alhamdulillah Pak Gubernur merespon dengan itu, memberikan bantuannya untuk membangun jalan menuju Putri Malu. Nah, kita beberapa yang kita tonjolkan pada hari ini adalah kita seperti yang saya pakai hari ini kemudik namanya, ikan kemudik. Nah, ini kita launching hari ini sebagai ikonnya Waikanan. Ya, kalau mungkin daerah lain juga punya sendiri, nah kita launching ini, itu satu. Yang kedua, seperti dilihat di belakang ini dia ada batu, ya kan. Nah, kalau dulu tuh ngetop tuh namanya anggur api. Nah, kita coba mengangkatnya kembali. Dan ada beberapa yang lain seperti batik, nanti kita juga
mencoba untuk menampilkan batik yang kita buat dari Kabupaten Waikanan. 5 batik salah satu yang kita tampilkan pada hari. Selain daripada itu masih banyak juga hasil-hasil kerajinan yang kita tampilkan pada hari. Karena menjadi tuan rumah dampak. Iya dong. Jadi saya berharap bahwa orang akan melihat potensi yang ada di Waikanan. Jadi kerajinan-kerajinan hasil UMKM, IKM di Kabupaten Waikanan bisa dikenal luas, bukan hanya lingkup Kabupaten Waikanan atau Provinsi Lampung, bahkan seluruh Indonesia. Harapan kita dengan ajang pameran hari ini lebih membuka peluang pasarnya UMKM dan UMKM yang ada di Waikanan bisa lebih terkenal, lebih diminati, dan kemudian tentu dengan diminati kemudian orang banyak tahu tentang apa yang ada di Waikanan, insya Allah pertumbuhan ekonomi juga ini berkaitan juga dengan ekonomi dari masyarakat. Ya. Sebenarnya ini sudah lama. Jadi kita sudah melakukan beberapa pembangunan-pembangunan kecil di persoalannya adalah di Waikanan itu, di Putri Malu itu ada sebuah kawasan hutan lindung. Nah itu yang nggak bisa kita sentuh, gitu ya. Makanya saya lapor dengan Pak Gubernur. Kalau tidak salah itu kewenangan Gubernur itu. Makanya Pak Gubernur nanti kita coba karena kita nggak bisa membangun di akses itu di hutan lindung itu kita tidak bisa bangun. Tapi akses menuju ke air terjun Putri Malu itu berbatasan dengan kawasan itu sudah kita lakukan. Ini kan Putri Malu ini kan sudah lama sekali ya, jadi orang sudah banyak tahu. Makanya salah satu destinasi wisata, tujuan wisata di Provinsi Lampung untuk Putri Malu. Jadi ini yang kita coba angkat. Sebenarnya sudah sekali, tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa bangun fasilitas di situ karena di situ adalah kawasan hutan lindung. Kita minta sama Pak Gubernur, kalau tidak salah itu adalah kewenangan Pak Gubernur, itu bisa membantu kita agar akses ke akses ini bisa terbuka, maka saya yakin wisata di Putri Malu itu akan lebih baik. Itu sudah bisa penelitian dari Pak Gubernur? Iya, tadi beliau menyampaikan bahkan beliau akan membantu infrastruktur jalan dan sebagainya. Karena kita nggak bisa membantu di kawasan hutan itu, karena itu bukan kewenangan kita. Iya, kalau dia bilang tahun depan kalau nanti jalan, mudah-mudahan bisa segera terlaksana lah ya. Karena pengunjungnya cukup banyak hari ini, hanya memang aksesnya juga bukan jelek-jelek aman sih, tapi kita harus memelihara kendaraan roda 2, karena roda 4 dia bisa sampai ke lokasi, itu saja persoalannya. Tapi kalau roda 2 sih nggak ada masalah. Itu tadi seperti apa sih Pak? Iya, di sana kan banyak infrastruktur yang sudah pasti sarana prasarana. Kita juga cukup pengen mengembangkannya itu bukan cuma siapa saja, tapi mungkin nanti kita akan kembangkan kerajinannya, kita akan kembangkan kulinernya, ya kan? Jadi pariwisata itu nggak cuma tempat itu saja, tapi kan berkaitan dengan kuliner, misalnya kemudian cendramata, kemudian yang lain yang berkaitan lain. Kita juga mau coba kita kembangkan agar curug kereta ini berintegrasi, semuanya bisa berkembang termasuk IKM dan UMKM. Nah, stakeholder mana saja sih Pak yang akan digait untuk ini? Ya, provinsi sudah jelas, ya kan. Kemudian mungkin dinas pariwisata di Provinsi Lampung, kemudian dia beberapa perusahaan-perusahaan juga kita minta juga untuk mendorong UMKM dan IKM termasuk pariwisata di dalam pariwisata juga untuk bisa membantu untuk mengembangkan pariwisata yang hadir mungkin melalui CSR-nya. Nah, ini yang terus coba mengajak stakeholder yang ada untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Waikanan. Investasi yang sudah masuk. Kalau investasi pemerintah daerah sudah ada, tapi bukan pada bukan di sarana prasarananya di situ gitu. Tapi akses pemerintah karena kita nggak bisa mengikuti. Kan harusnya di situ kan ada mungkin tempat ganti baju, ya kan, tempat MCK-nya seperti itu kan. Ini kan harus terbangun supaya orang juga berwisata di situ kan jadi agak nyaman lah. Itu ya. Gelaran Lampung Craft 2022 di Gedung Geraha Wangsa, Bandar Lampung berlangsung selama 5 hari berjalan sukses. Gubernur Lampung Arinal Junaidi secara resmi menutup acara Lampung Craft 2022 di Gedung Geraha Wangsa Minggu malam. Penyelenggaraan Lampung Craft dari tahun ke tahun terus mendulang kesuksesan, terbukti dengan besarnya animo dan antusiasme masyarakat Lampung dari berbagai kalangan, bahkan dari luar Lampung yang mengunjungi venue pameran. Terbukti dengan banyaknya nilai transaksi selama 5 hari acara berlangsung, yaitu sebesar 1,6 miliar rupiah. Tanpa dukungan dan tingginya angka penjualan dan antusiasme kunjungan masyarakat Lampung ke Lampung Craft,
Menurut Ketua Dakranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, membuat Dakranasda Provinsi Lampung semakin optimis untuk terus melakukan inovasi dan terobosan baru bagi kemajuan kriya dan wasra Lampung. Pameran Lampung Craft menurut Riana Sari Arinal merupakan pameran yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Dakranasda Provinsi Lampung. Lampung Craft lahir sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk membangkitkan kriya dan wasra Lampung serta menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri khususnya yang menghasilkan perangkat UMKM Lampung. Dengan dilaksanakannya pameran Lampung Craft 2022 bukan sebagai ajang promosi dan menjual produk kerajinan UMKM dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi wadah edukasi dan informasi mengenai kriya dan wasra Lampung bagi masyarakat, terutama bagi generasi penerus muda milenial agar mencintai produk budaya Provinsi Lampung. Kami ketiga tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur dan bahagia pada malam penutupan Lampung ketiga tahun 2022 ini, saya selaku Ketua Dakranasda Provinsi Lampung ingin mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Lampung Craft ketiga tahun 2022, baik dari Dakranasda Kabupaten Kota, pelaku usaha dari Provinsi Lampung maupun luar Provinsi Lampung, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Item Lampung Craft ketiga ini, yaitu Kabupaten Waikanan, yang telah berkontribusi mensukseskan pameran tahun ini. Hadirin yang berbahagia, pameran Lampung Craft merupakan pameran yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Dakranasda Provinsi Lampung. Lampung Craft hadir sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk membangkitkan kriya dan wasra Lampung serta menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri khususnya yang dihasilkan perajin UMKM Lampung. Saya berharap dengan diselenggarakannya pameran Lampung Craft 2022 bukan saja sebagai ajang promosi dan menjual produk kerajinan UMKM dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dan pelaku usaha lainnya, tetapi juga menjadi wadah edukasi dan informasi mengenai kriya dan wasra Lampung bagi masyarakat, terutama bagi generasi penerus muda milenial agar mencintai produk budaya Provinsi Lampung. Menunjukkan jumlah yang menggembirakan, yaitu 1.615.256.000. Luar biasa, alhamdulillah. Tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, Lampung Craft ketiga tahun 2022 ini tidak dapat berjalan dengan sukses. Icon Lampung Craft keempat tahun 2023 adalah Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Lampung untuk menutup acara Lampung Craft secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyatakan bahwa kegiatan Lampung Craft sejalan dengan semangat Presiden Jokowi untuk menggaungkan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Lampung Craft hadir sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bangga dan mencintai produk UMKM dalam negeri.
Menurut Gubernur Arinal, pendekatan kebijakan yang adaptif dan inovatif disertai dengan sentuhan teknologi digital yang tepat akan terus dilakukan untuk mendorong kinerja sektor UMKM yang lebih baik. Pemasaran menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM daerah. Untuk memperluas jangkauan pemasaran, diperlukan keterlibatan jaringan pemasaran yang sesuai pangsa pasar yang akan dituju. Meski memiliki produk yang bagus, namun jika strategi pemasarannya kurang, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Untuk itu, Gubernur menyatakan bahwa tahun 2023 akan dibangun pasar pusat UMKM atau Trading House di PKOR Uai Halim. Pendirian Trading House diharapkan bisa menjadi pusat promosi UMKM untuk memasuki pasar internasional. Dengan pengelolaan yang baik dan melibatkan peran generasi milenial, Gubernur berharap akan menggugah minat generasi milenial untuk berperan aktif dalam meningkatkan kinerja sektor UMKM dan perekonomian masyarakat. Kabupaten-kabupaten lainnya bisa menyelenggarakan ini dalam rangka sosialisasi di wilayah kabupaten terhadap masyarakat. Tidak ada komersialisasi karena lebih-lebih tadi Ketua DPR menyampaikan diundang ke Turki. Dan saya baru menerima surat dari Meksiko. Ini perlu beberapa tahun karena ada kekhasan ini yang harus kita respon dan saya akan dukung keberangkatan dekranaskan kabupaten kota ke Meksiko dan cuma satu jengkal darat yang akan Amerika. Tolong catat kepada Bapak Dan, anggarkan tahun depan. Saya minta kepada Bupati juga melakukan hal yang sama. Membangun itu tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi membangun kearifan lokal, kepuasan batin rakyat kita, keindahan produk-produk kita, sudah waktunya kita lakukan. Dan ini didukung, saya ingin menyampaikan pesan Presiden dalam beberapa hari yang lalu kami melaksanakan satu pertemuan bersama Menko Perekonomian akan selalu dapat mempromosikan bangga buatan Indonesia. Jadi langkah Dekranasda ini benar. Oleh karena itulah saya berharap para bupati untuk ikut dan mulai mempromosikan sekaligus menganggarkan. Karena apapun yang dipromosikan di provinsi itu tidak lepas dari kabupaten kota. Oleh karena itulah saya sangat berharap kontinuitas daripada produk kita harus hukumnya didukung oleh pemerintah. Sementara itu, Wakil Bupati Uai Kanan Ali Rahman mengatakan gelaran Lampung Craft tahun 2022 sukses dengan Kabupaten Uai Kanan sebagai ikon dengan mengusung tema The Exotica of Uai Kanan. Pameran kerajinan tangan dari Dekranasda Kabupaten Kota menarik antusias warga untuk hadir dan melakukan transaksi jual-beli. Luar biasa. Semua stand UMKM yang ada di sini. Tadi kan disampaikan oleh Gubernur hampir sampai transaksinya hampir 1,5 miliar dari UMKM. Itu rata-rata kerajinan semua. Jadi bukan alat elektronik. Oleh itu kan lah beda. Ini kan alat kerajinan tangan. Mulai dari batu-batu cincin, cincin permata, tapis, kain-kain tenun, lukisan-lukisan tangan dari UMKM. Ya, jadi kan Uai Kanan jadi ikon nih Pak. Ya. Untuk stand sendiri gimana Pak? Kunjungan ke stand kita Uai Kanan Pak? Ya luar biasa. Selama beberapa hari ini, 10 hari ini kan masyarakat antusias dari pagi sampai malam. Sampai malam ini juga masih. Belum ditutup stand, masih banyak yang hadir di sini.
Terutama batu-batu dari Waikanan laku keras itu. Okay. Yang sudah dimodif. Lampu kerap luar biasa Waikanan. Agenda tahunan Dekranasda Provinsi Lampung KRAF kembali akan digelar tahun 2023 dengan ikon Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, Gubernur didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada peserta Lampung KRAF 2022 sebagai berikut. Kategori stand terbaik. Terbaik 1, Desperindak Provinsi Lampung. Terbaik 2, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Terbaik 3, PT Bukit Asam. Kategori stan kabupaten kota terbaik. Terbaik 1, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terbaik 2, Kabupaten Pringsewu. Terbaik 3, Kota Metro. Dan kategori produk pameran terbaik. Terbaik 1, Sulam Jelujur Pesawaran. Terbaik 2, Tapis Inuh Lampung Selatan. Dan terbaik 3, Sulam Ulat Mesuji. Tim Liputan Radar TV melaporkan.